Oke, okay, assalamualaikum. Dah. Selamat hari. So, hari ni saya nak kongsi sikit apa kelebihan staking dekat Shiro kan. Dekat Shiro Inu. Dekat exchanger, Shiro Swap Power lah. Shiro dah ada exchanger sendiri walaupun 6 bulan buat operasi kan. Power lah. Kerja dev ni bagus lah. Dari segi tata kerja atau kualiti kerja ni bagus. Kita boleh tengok mana-mana coin kan. Kita nak tengok apa dari segi trustednya sebuah coin tu dari segi tata kerja dapper. Kita tengok walaupun Shiro walaupun 6 bulan dah ada utility sendiri, macam nak adakan utility sendiri, NFT marketplace, Shiro Bank, Shiro Robot Wallet, dan ada-adalah yang lain kan, listing exchange Indo-X, nak masuk L-Bank, nak listing CMC, macam lah. Itu adalah kriteria yang berada dalam dunia kripto. Itu adalah bisnes dunia kripto kan. Itulah pentingnya lah. Kita tengok dari segi apa yang dev buat, apa tindakan dia buat, cepat atau lambat. Dari situ kita boleh bagi satu pandangan lah, ataupun kita punya pemerhatian kita terhadap sebuah coin. Kita boleh tengok orang ni kerja macam mana, bagus ke tak. Dia buat bila diberi tugas, dia buat ke tak. Dia terus buat ataupun dia buat main-main je, dia relax je, buat tak tahu lah. Lepas tu buat. Itu adalah kualiti kerja. Kalau kata diberi tugas terus buat, itulah kualiti kerja yang bagus. Bagus. Ni kadang orang ni bagi tugas, buat tak tahu, ular-ular kejap pergi sana sini baru buat kerja. Tu pun tak siap-siap kan. Itu dari segi kualiti kerja tak bagus lah. Tapi dengan apa pandangan saya, sebab kalau anda semua tanya saya apa coin saya follow, semua coin saya follow, semua coin saya follow. Saya tengok punya pergerakan ataupun tata kerja setiap depa buat kan. Nak tengok dia ni bagus ke tak buat kerja kan. Bagus ke tak. Kalau tak bagus saya tak pilih. Macam Shiro ni saya nampak kan. Dari segi dia punya kerja walaupun 6 bulan dah macam dah melebihi progres Shiba. Macam Shiba, Shiba tak ada NFT marketplace sendiri. Shiro Bank, macam exchange Binance semua, Shiba tak ada lagi kan. Lepas tu Shiro Robot, nak wujudkan robot trade kan. Shiro dah nak ada dah. Itulah asset-asset utility sendiri. Nak wujudkan lagi wallet lah. Mana wallet lah, macam Trust Wallet, Semu Wallet. Tapi Shiro nak buat wallet sendiri, Shiro Wallet. Okay. Itulah lebih kurang lah, penerangan lebih kurang. So kita tengok pada staking. Okay, staking Shiro tak ada period time. Kenapa tak ada period time? Period time ni masa lah. Mana kita punya staking tidak terikat pada masa. Anytime kita nak harvest, kita boleh harvest je terus masuk dalam wallet. Dan kita punya quantity ataupun capital, capital dalam kita punya stake, contoh 10 juta. Tengok kita punya ni stake Okey, lambat lah. Delay sistem Kita tengok. Okey. Ni contoh So kita tengok sini lebih kurang amount kita stake sini 10 juta So kita harvest ni terus masuk dalam wallet kita. Terus masuk. Terus masuk. Dan kita punya Shiro token, contohlah tak, aku dah ambil lah kita punya earn reward macam tak nak nak keluar semua dari staking dari amount staking buat keluar je capital kita dalam trust wallet kita ataupun MetaMask ataupun SafePaw, buat keluar je sebab dia tidak terikat. Macam kita tengok macam Shiba ada terikat dengan punya period time berapa kan, tapi kita boleh keluar terus je. Kita boleh buat keluar terus. Ni power lah, banyak kita staking. Kita tengok dekat pancake swap tu, kalau kita buka tu banyak je nak staking cake semua. Apa banyak lagi biasa yang top kit lah nak staking ni. Farm semua boleh je. Cuma untuk farm ni saya tak try lagi function farm, macam mana dia farm. Cuma staking ni sebab lebih kepada kita suka ROI dia. ROI dia 0.5 setiap hari. Makna dalam 7 hari tu kita dapat lebih kurang 3.5. Nanti saya akan forward lah, forward dia punya ROI. Setahun dia bagi 182. Okay, 82%. So kita stake 10 juta. Maknanya kita stake contohlah setahun lah, kita tak nak harvest dalam masa setahun so kita dapat 18 juta. Okay, faham bila dah sampai satu tahap, dah harga hilang 20, 30, kita jual yang stake tu 18 juta tu. Banyak lah. Tapi kita stake je staking 10 juta ni dalam capital yang asal ni, kita tak jangan ubah.
Bila dah harga naik 10%, ui, hari-hari dapat lah. Kalau 5%, contoh 50,000 kan, dah harga 10% kan, dah harga 10%, ada unit 50,000. So kita boleh dalam $500 setiap hari. Masuk tak? Relax lah, tak payah trading apa, makan duit stake je. Tapi rebut je lah, sebab limited kan, sebab kota yang dikeluarkan limited, tak banyak. Tak banyak, 56 bilion je. Kita tengoklah dekat news tu, kat mana betul ke tak ni 56 bilion ni. Tengoklah news tu, buka je lah tokenomik tu, buka je lah baca kan. Dia ada dia dah bagi dah pembahagian tu. Kita nampak Shiro Bank berapa persen, dekat staking ni berapa persen. Buka je lah, buka je. So pandangan saya, so staking je lah. Sistem Shiro ni power lah. Saya cakap memang dari segi progress ni dah melebihi Shiba lah sebenarnya. Dah melebihi Shiba lah. Rugi lah kita ni, dah tahu awal kan, tak ambil peluang ni. Beli je awal-awal, beli je 10 juta $1,000, beli je sekarang. Cuma staking ni cakap kan, janganlah jual sekarang kan, tunggulah naik harga tinggi sikit, baru dah mahal benda tu. Ni kan dapat 1 juta, 2 juta jual ke sekarang, rugi lah. Tunggu dia naik sikit lagi lah, agak-agak dalam 1 juta dapat $4,000 ke, orang nak tahu kan. Sebab saya tengok yang latest paling tinggi pun saya tengok berapa ribu, tak ingat lah. Hilang 20 ke 30 berbaloi lah. Itu saja, jomlah stake guys, jangan lepaskan peluang. Benda dah ada depan mata, sistem dah bagus lah. Memang Shiro dah power dah. Orang tak boleh nak cakap, tanya Shiro ada apa. Cakaplah Shiro ada Shiro Swap, ada NFT market, ada NFT, Shiro Money, Shiro Bit, apa lagi utility akan wujudkan lagi, Shiro Bank, Shiro Robot, wallet Shiro akan datanglah tekan misun lah tu. Tak macam Shiro Swap, dia umur pada bulan 5 dah ada Shiro Swap. NFT dia cakap bulan 5 itu, bulan 6 itu dah ada NFT dah. Macam-macam lah. Jaranglah saya tengok Shiro Swap dia bagi tahu keluar news, tak buat, mesti dia buat. Itu ketelusan sistem lah tu. Kerja yang bagus lah tu. So grab je awal-awal Shiro ni sebelum boom meletup kat dunia. Okay, thank you. Itu saja untuk pesanan lah, apa pendapat saya, perkongsian untuk anda semua. Okay.